memberikan uang dalam transaksi jual beli, atau memberi uang dalam urusan gaji tenaga. Anda mau jadi kepala sekolah, mestinya Anda dong yang dihargai, bukan Anda yang membayar, kan begitu. Kalau Al-Bahja punya sekolah, melihat Anda punya potensi, Anda kami tarik. Ya ini, Anda tidak perlu bayar dong. Bagaimana Anda harus bayar? Aneh sekali, kan begitu. Yang aneh lagi kalau Anda juga mau, kan begitu. Mestinya kalau memang menghargai Anda, dan perlu kepada Anda, maka Anda akan didatangi, bahkan mungkin dia akan merayu Anda dengan memberikan hadiah, sambung hati, dan sebagainya, agar Anda terpesona dengan lembaga tersebut. Bukan Anda suruh bayar, aneh sekali, bayar apa Anda itu? Jangan-jangan memang sekolah tersebut bukan menjadi seorang guru yang hebat. Anda suruh bayar jualan jabatan nanti. Setelah Anda bayar, tak tahunya 2 bulan alasannya Anda tidak cocok. Anda dikeluarkan besok ganti. 1 tahun bisa ganti 6 kepala sekolah bayar semuanya. Dapat duit nanti. Jadi Anda, kalau memang Anda punya bakat, punya potensi, Anda yang perlu dihargai. Enggak perlu pakai bayar. Dan kalau pakai bayar, bayar apa? Anda jangan gampang terpesona dengan hal-hal yang semacam itu. Anda itu dibutuhkan kalau memang Anda punya potensi. Kalau Anda harus bayar, berarti Anda tidak punya potensi, dan oleh orang tersebut Anda akan dimanfaatkan untuk ke tempat tersebut. Kemudian Anda mau ngapain, oh, Anda tidak punya potensi kok. Kalau Anda punya potensi, Anda yang dihargai. Kalau Anda ingin bekerja di sebuah tempat, Anda tidak pakai bayar. Kalau pakai bayar, aneh. Seperti itu ya. Ini lagi bekerja. Bekerja kok bayar. Anda akan dibayar nanti pada suatu ketika nanti. Biasanya yang bayar itu adalah anak sekolah tidak mantas masuk, dipaksain masuk, harus bayar. Anda bekerja enggak layak kerja lewat jalur belakang Anda bayar. Itu adalah hal yang enggak dibenarkan. Atau sebetulnya Anda memang tidak layak, cuman karena bayar jadi dilayak-layakkan. Itu yang menjadikan sebuah tatanan itu enggak benar. Orang enggak berhak, enggak layak bekerja di sebuah tempat. Atau mungkin Anda tidak berhak jadi kepala sekolah gara-gara bayar, Anda menjadi kepala sekolah. Lalu jadi sekolah apa kalau Anda tidak punya potensi? Kalau Anda punya potensi, Anda dihargai. Maka jawabannya Anda enggak perlu membayar. Dan bukan seperti itu sekolah yang Anda cari. Kalau Anda punya potensi, Anda akan dicari oleh orang. Tinggal jadikan Anda punya potensi yang layak dicari oleh orang. Dan belajarlah untuk jadi kepala sekolah. Tapi tidak usah pakai bayar-bayar begitu. Itu tidak dibenarkan yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.